Wow, ini dia game Roblox Escape Baby Teacher School Obi. Ternyata teman-teman, di sekolah ini itu ada bapak guru yang kecil seperti ini. Tapi dia sangat-sangat galak. Wah, apakah aku bisa kabur dari sekolah ini? Nonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy Gaming bermain game Roblox lagi ya. Nah, di video kali ini Bang Boy itu mainnya sendirian karena ini adalah channel kedua Bang Boy. Kalau di channel utama, Bang Boy itu mainnya sama si Caca teman-teman. Kalau di channel kedua Bang Boy Clips ini, Bang Boy Gaming hanya bermain sendiri, tapi biasa juga ditemenin sama teman-teman Bang Boy. Oke, kali ini kita akan berusaha kabur dari bapak guru bocil ini teman-teman. Kelihatannya sih bocil, tapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Oh my god, kalian lihat nih. Ini ada dia berdiri di sini teman-teman. Dan itu ada kembarannya. Dan di sini juga banyak dirinya dia yang lain teman-teman ya. Kalian lihat tuh, malah udah jadi kayak zombie. Hah, ini pasti menyebalkan. Kalau gitu kita akan taruh dulu meja di sini teman-teman, agar kita bisa naik kemari. Nah sekarang kita langsung melompat kemari teman-teman lah. Kok ini aku tiba-tiba malah jadi Bapak Skibidi ya. Ya ampun, aku jadi Pak Berry yang Skibidi teman-teman bersama anaknya. Ya sudah tidak apa-apa, kita pakai saja teman-teman. Semoga kita bisa jago kalau pakai Skibidi ini ya. Ini skin yang sangat langka, tapi aku jatuh. Nope. Nah sekarang aku telah kembali ke wujud asliku. Kalau begitu sekarang kita langsung saja ke sana teman-teman. Wah, ini sih rintangannya kelihatan mudah, tapi sebenarnya ya memang mudah sih. Oke, kita langsung kemari. Kita naik di atas tangga teman-teman. Wah, ini ada yang harus kita pencet. Kira-kira ini tombol apaan ya? Hah, ini kayaknya tombol uap yang ada di sini teman-teman. Tuh, kita langsung terlempar dari uap. Ini sangat-sangat bagus. Dan ini ada polisi yang bocil lagi. Ah, aku takut sama yang bocil-bocil. Kelihatannya bocil, tapi mereka sangat seram teman-teman. Ini ngomong-ngomong, kita kok nggak bisa naik teman-teman? Apa yang terjadi nih? Ah, jangan-jangan? Oh, ini dia, kita disuruh memencet teman-teman. Kalau nggak dipencet mah nggak bisa ya. Kita langsung kemari aja dan tunggu naik. Mantap jiwa. Oke, kita langsung kemari saja. Di depan sini ada ciwi-ciwi yang lagi lari juga. Halo, namanya adalah Candy Queen Cookie. Oh, aku juga harus bawa ini ya. Kita akan naik ke sini teman-teman. Nah, kayak gini aja. Habis itu kita lompat. Sangat-sangat gampang. Di sini kita turun ke bawah gorong-gorong teman-teman. Dan kalau kalian lihat gorong-gorong ini ya bentuknya sama seperti gorong-gorong lainnya ya. Dan kita harus belok kemari teman-teman. Oh, hati-hati. Biasanya ada yang suka muncul dari terowongan-terowongan kecil yang ada di dalam apa tadi itu namanya, gorong-gorong. Betul kali. Wow, ini dia bapak bocilnya. Dia mau mengejar kita teman-teman. Oh my god, aku salah, malah mau lari ke belakang. Itu dia bapak bocilnya teman-teman. Dia masih memakai empeng teman-teman ya. Emang masih bocil sih, tapi dia sangat galak. Ah, di sini sepertinya kita disuruh mencari kunci. Nah, ini dia, aku menemukan kuncinya teman-teman. Kita ambil dulu. Bapak bocil sedang mengejar kita. Kita gocek-gocekin saja ya. Masih bocil kok sudah galak dia teman-teman. Gimana kalau dia menjadi guru yang udah gede? Pasti muridnya dihajar semua. Oke, kita sekarang masuk ke sini dan kita harus lompat ke atas sini teman-teman. Ini sepertinya kayak tempat latihan ini teman-teman ya, latihan olahraga di sekolah. Siapa yang di sekolah suka pelajaran olahraga? Ayo ngaku. Kalau aku sih pelajaran olahraga aku suka teman-teman. Tapi yang gak suka itu pelajaran matematika. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung lagi lompat kemari. Wow, luar biasa.
Dan sekarang kita kembali lagi. Ini adalah satu jembatan, teman-teman ya. Nah, ini di jembatan ini tuh kecil banget. Jadi nggak boleh goyang-goyang, teman-teman. Sekali goyang langsung meninggoy kita ya. Nah, di situ. Ini kita akan turun lagi ke sini dan lewatin jembatan kecil lagi. Oh my god, nggak boleh goyang-goyang tangannya ya. Dan dari sini kita kemana ya? Loh, aku salah teman-teman, aku malah balik kemari. Ini kan jembatan yang tadi. Aduh, Bang Boy salah teman-teman. Nih, kita kemari dulu, abis itu kita ke sini nih. Nah, seperti ini baru kita naik, bukannya turun ke bawah tempat tadi. Nah, ini ada samsak teman-teman, hati-hati. Samsak itu buat latihan tinju ya. Oke, kita sekarang meluncur. Asik kali, wah. Dan sekarang kita lompat. Wow. Oh, suaranya kayak pukulan tuh. Wow. Oh, wow. Waduh, ini kalau suaranya poeng-poeng bagus nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita naik ke atas lagi. Dan di sini tuh kita disuruh mencetak gol, teman-teman, menggunakan bola basket ini. Ini kayaknya si Ejet ya. Tuh. Nah, sekali doang, teman-teman ya. Siapa yang di sekolah pernah main basket? Komen di bawah, teman-teman. Nah, sekarang ini ya ampun, kita dikejar bapak bocil ini menggunakan mobil, teman-teman ya. Dia pakai mobil remote. Dan kita disuruh lari ke dalam toilet, teman-teman. Oh my god, ada bapak bocil. Kita harus lari. Ah, bapak bocil tak bisa masuk. Ah, bisa, teman-teman. Oh my god, kita langsung naik lagi. Untung aku selamat dan tidak salah memilih toiletnya. Kalau aku salah, aku pasti langsung ditangkapnya, teman-teman. Nah, kalau gitu kita langsung naik ke atas sana saja. Wah, di sini ada sebuah tangga. Ini sepertinya sih tangga menuju kemana ini ya? Di kipas angin putaran uap, teman-teman. Nah, di sini kita tidak boleh ya untuk kena laser-laser ini. Karena kalau kena, kita pasti langsung hangus, teman-teman. Nah, di sini kita langsung belokin ke kanan. Mantap sekali. Auto selamat ya. Dan sekarang kita masuk lagi di gorong-gorong labirin. Oh, kita langsung jatuh. Dan di sini kayaknya kita kemari lagi dan turun ke bawah. Lo. Ini di mana ya? Kayaknya kita harus ke bawah lagi, teman-teman. Ini kita kerjaannya hanya naik turun saja. Oke. Dan ini apa, teman-teman? Wah, ini pasti rintangan kesukaanku karena kita disuruh minum, teman-teman. Let's go. Kita memiliki kekuatan The Flash. Yap, dan kita langsung lompat. Waduh, gampang kali ya. Ini yap, ini lagi yap, ini lagi yap. Sangat-sangat suka saya ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung lompat lagi. Iya. Ini kelihatan mudah tapi sangat sulit, teman-teman. Ini kita lompat kemari lagi. Yap. Mantap jiwa. Langsung saja selamat. Ini ada main house. Jangan-jangan ini adalah kantin atau apa ya? Oh my god. Ternyata kita di sini ditungguin sama bapak bocil. Kita diajakin balapan, teman-teman. Mobil dia sangat kencang. Oh my god, itu lihat. Kita tidak boleh kalah terlalu jauh, teman-teman. Mau jadi jagoan lo? Kita langsung lambung dia saja. Kita tutupin jalannya. Nah, di sini aku berhasil mengalahkan dia, teman-teman ya. Ini baru bener nih. Kalau tadi itu kayaknya rada-rada ngebug deh. Nah, ini dia. Kita harus ambil ini, teman-teman. Ini tuh kayak nos kecepatan. Wow. Nah, rugi nih jalan-jalan seperti ini kalau kita nggak ambil. Kalau nggak diambil juga, kita bisa dilambung sama bapak bocil itu. Bapak bocil jauh ketinggalan sepertinya, teman-teman ya. Kayaknya kita bisa memenangkan race ini. Oke, langsung meluncur lagi. Yuhu. Bapak bocil mana? Tidak kelihatan. Aku pasti menang. Wah, belum selesai, teman-teman. Hampir saja aku senang. Aduh, untung kita menang ya. Kalau nggak menang nggak selamat juga tadi. Nah, di sini kita disuruh naik ke sini, teman-teman. Wow, ini pipa. Dan ini pipa lagi. Oh my god. Hap, ya. Ini sangat-sangat mudah, teman-teman ya. Masih bisa dikendalikan. Nah, ini dia, kita turun ke bawah.
Ada apa di depan situ ya? Firasatku buruk nih teman-teman. Tuh kan sepertinya kita disuruh melawan bapak bocil ini teman-teman. Ya tembakin saja dari sini ya. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Oh bisa teman-teman. Lah dia kok diam. Langsung saja kita tembakin. Bapak bocil. Ampun bapak bocil. Kita di sini cuma pakai sumpit teman-teman ya. Nah langsung saja kita tembakin dia. Walaupun dia bocil tapi dia anak raksasa teman-teman. Mau jadi jagoan lo? Kita langsung tembakin saja secepatnya. Semakin cepat kita ngeklik, semakin cepat juga dia meninggoy. Oh, aduh, aku tidak bisa lari. Tidak. Aduh, teman-teman, aku tidak bisa lari tadi. Tidak apa-apa ya. Mumpung dia ada di sana tuh, langsung kita ajar lagi. Nah, rasakan itu, bapak bocil. Makanya kalau jadi guru jangan galak-galak ya. Sekarang teman-teman, waktunya kita untuk naik di bus sekolah ini. Sepertinya kita udah mau keluar ya, dan kita akan menang. Oke, kita naik dulu. Yeay, kok gak bisa naik teman-teman. Hap. Nah, ini baru benar. Oke, kita berangkat bapak. Oh, harus duduk katanya. Kalau gak duduk gak berangkat-berangkat kita teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong aku sudah duduk, tapi kenapa busnya tidak berangkat ya? Apakah dia menunggu banyak orang baru berangkat? Aduh, ayolah bus. Dia tidak mau berjalan, teman-teman. Oh, ini dia baru jalan. Nah, ini baru bisa ku duduk gini, teman-teman ya. Ini bus ngomong-ngomong gaib karena tidak ada sopirnya. Tapi kita tidak perlu takut, teman-teman ya. Ini kayaknya busnya macet deh. Loh, ini busnya macet, teman-teman. Iya. Gimana dong? Kita masih harus jalan menuju ke tempat kemenangan sana. Aduh, tidak apa-apa lah ya teman-teman. Daripada busnya nggak bisa jalan, mendingan kita jalan kaki saja. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.